Semi, stop dong mainan pesawat kertasnya. Oh, sekali lagi deh, please. Tadi kamu juga bilang gitu. Lihat tuh, berceceran. Su, aku kan cuma pengen jadi penemu pesawat kertas. Biar invensiku bisa dipateni. Invensi? Oke, gini. Mending jadi penemu kipas bentuk pesawat aja. Wah, brilian, Su. Aku kan cuma ngereceh. Hai teman-teman, coba tebak kami mau bikin apa? Kipas bentuk pesawat. Pesawat bentuk kipas? Lihat sendiri aja deh, hasilnya pasti cakep. Amplas terus, Su, kasih gaspol. Lama-lama bisa ngebul nih. Dikit lagi. Beres, tekan bawahnya pakai kekuatan hook. Asik. Wah, strong bener. Kayak Wonder Woman. Makasih, Semi. Biar cepet kelar, bantuin urus kaleng lainnya dong. Loh, gak gitu, Semi. Seger sih. Guys, like ya kalau kalian suka soda. Atasnya gak dipakai kok. Potong aja pakai cutter. Biar orang dewasa aja ya, guys, yang motong. Amplas juga sininya. Mantul, Su. Aku lepas tutupnya ya, kayak yang kamu bilang tadi. Oke, tapi kita bakal perlu banyak nih. Siap, segini cukup nggak? Wush, yap, kita emang perlu segitu. Ini bakal jadi mesinnya. Ntar bentukannya kayak... Gini, pesawat jadul pakainya mesin kayak gini. Ya, betul. Namanya mesin wankel. Masukin ke sini. Hop. Kita lem permukaannya. Serasa kayak insinyur deh. Si burung besi bakal mengudara. Asik. Oh, pesawat. Love you, Fui. Perlu kaleng lagi nih buat bikin ekornya. Bikin lubang ngebentuk segitiga. Pesawatnya bakal kayak gini nggak ya? Apa ini? Mungkin gini. Bingung aku tuh. Semi, kamu pilih aero modeling ya. Udah tahu pesawatnya? Belum. Bikin kipasnya dulu deh. Udah kita lubangi seukuran saklar, tinggal sambungin ke kabel. Daripada ribet, mending orang tuamu aja ya yang nyolder. Pasang kabelnya di ekor. So, emang gini ya caranya ngidupin pesawat? Enggak lah, tapi keren juga kan? Kabelnya udah kamu sambungin belum tuh? Bagus, So. Sampai keringetan gini. Minum dulu, ah. Jangan kelarin dulu loh. Ini kerangkanya. Biar jadi pesawat, kita perlu... energi. Bener kan? Sang Tibidaba Agung terakhir nih. Wah, gak bagus, Semi. Kamu ngebantu banget. Juara. Kok rumit sih? Mau bikin robot apa pesawat? Kalau yang itu apaan? Prototipe komponennya. Wush, pakai sulap. Kita pernah loh bikin gini di prakarya sebelumnya. Sulap apaan kayak gitu? Gak ada yang berubah. Jelas bukan sulap lah. Perhatiin deh, bekasnya bakal muncul di sini. Tada, keren kan, Sam? Luar biasa, tinggal kita potong kan? Hop, 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 hop. Bagian buat sayapnya. Su, aku bisa terbang loh, lihat. Meluncur. Stop, stop. Bentar, Sam. Sayapnya harus kuat, biar nggak remuk pas landas. Nah, pakai ini aja. Wah. Hujan stick ya? Untung gak kena satupun. Tolong. Hati-hati, Semi. Bikin sayap pertamanya dulu. Lapisi permukaannya pakai kayu. Ntar ini jadi bodi sayapnya. Tekuk pinggirannya. Hop. Dan rekatin pakai lem. Begini. Terbang dong. Kok gak gerak? Semua lancar, Su. Jelas dong, masih nyoba terbang. Dari dulu tuh orang pengen terbang. Jelly kan juga pengen. Hei, gimana? Tadi kan kamu pengen jadi penemu kipas pesawat. Ya, prinsipku satu penemuan besar tiap hari. Let's go bikin. Guys, berkat bantuan Sam, kipasnya hampir jadi nih.
tinggal kita satuin. Fitri, bagus juga. Arinda, bisa. Mau ganti nama ya, Sam? Seleramu bagus juga. Pesawat kan harus ada namanya. Nah, aku lagi nyari nama yang cocok. Wush, pasti sulit tuh. Pilih yang bagus ya. Su, bisa terbang tanpa ekor nggak? Nggak bisa, harus ada ekornya biar bisa terbang bebas. Semi, kamu lagi ngapain sih? Ngambil foto buat dimuat di koran. Ini kan penemuan besar, pasti jadi berita. Iya deh, kamu buat sendiri aja penemuanmu. Dengerin dulu. Pesawatnya pakai namamu aja ya. Semi, so sweet banget deh. Pasang pesawatnya ya. Iyain aja lah. Biar bisa lepas landas, harus ada lecutan dari darat. Jadi perlu ada dua roda. Su, ku bantuin kok. Lihat nih yang ku bawa. Emang lagi perlu aku tuh. Pasang bannya biar cengkeramannya kuat. Jangan lupa lubangi juga bannya. Ya ampun. Pada ngacir tuh kayaknya, Sam. Tapi perlu dilubangi. Pantang nyerah kok. Sini ku lubangi. Semangat, Sam. Kamu bisa kok. Lanjut ke ngebengkokin logam. Bakal keterima di acara pencarian bakat nggak ya? Jelas dong, Su. Kamu kan pengrajin berbakat. Pasti keterima. Wih, di ACC, Sam. Guys, kalau kalian suka channel kami, nyalain notifnya ya. Ini buat alat pendaratannya. Oke, saatnya pasang roda. Udah siap, Su. Bikinnya emang menantang sih, tapi bisa kulewati kok. Sip, Semi. Tinggal pasang ke kerangkanya pakai ring. Itu bukan aksesoris, Sam. Dorong. Cocok aku pakai kok. Ambil aja sih kalau kamu butuh. Rekatin pakai lem kayak gini. Dikit aja. Sip. Su, pesawatnya udah jadi belum sih? Kok kayak belum siap terbang? Alat pendaratannya perlu kita pasang dulu. Di bawah sayap. Lah, itu gimana sih mekanisme ngelipatnya? Nggak kayak pesawat beneran deh. Pesawat uji coba bukan sih? Kita lagi bikin pesawat model retro, Semi. Jadi alat pendaratannya nggak bisa ngelipat. Biar kipasnya nggak ambruk pas ditaruh. Udah jadi belum? Cobain yuk. Oke, kita cek dulu. Nyala. Wah, bagus. Tapi kok aneh? Kenapa nggak muter? Astaga naga, ada yang kelupaan ya? Perlu baling-baling, Sam. Bagus deh kalau ngerti. Aha, itu tadi cuma pura-pura. Tega ya? Cara bikinnya pakai stick ini. Oke, kita cepetin aja ya. Lihat tuh, Semi udah nggak sabar soalnya. Pakai sulap aja kali ya. Dan mulai. Beres. Jadinya begini. Tapi sisinya masih kasar. Kita amplas dulu. Kayaknya agak lama nih. Mau bantuin aku nggak? Oke, pengen cepetan nyoba. Suka deh. Kapan selesainya nih? Giliranmu, Semi. Tanganku udah pegel banget. Kelar juga. Oh. Wah, mantul, Semi. Tinggal kita cat. Apaan cat? Ya ampun. Tenang, udah kukerjain kok. Tada, pas kamu rebahan tadi catnya udah kering. Nih, coba kamu pasang. Wow, keren parah. Lihat deh guys. Puasnya. Guys, klik like dan tombol loncengnya ya kalau kalian suka video kami. Semi, curang ih. Makanya perhatiin aku dong. Ini pesawat kita loh. Hey, masih pengen ngadem nih. Enggak, giliranku. Rasain tuh. Awas kamu ya. Semangati aku guys. Dah.
Thank you.